Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iryana menghadiri konser Dewa 19 di Pardede Hall Kota Medan, Sumatera Utara pada 11 Februari 2023 malam. Saat menyaksikan konser tersebut, Presiden dan Ibu Negara tampak menikmati alunan musik dan ikut berjoget. Konser Dewa dimulai pukul 20 waktu Indonesia Barat, sementara Presiden Jokowi dan Ibu Iryana didampingi putrinya Kahiyang Ayu Putri datang bersama rombongan sekitar pukul 21 lewat 22 waktu Indonesia Barat. Jokowi hadir mengenakan kaos berwarna kuning dan langsung menyapa ribuan penonton dengan lambaian tangan. Konser berlangsung meriah, tampak Ibu Iryana berjoget sambil melambaikan tangan. Disusul Presiden Jokowi yang juga ikut berjoget saat menikmati lagu Separuh Nafas dari kursi bagian Arjuna atas. Grup yang digawangi Ahmad Dhani ini tampil vokalis lengkap mulai dari Ari Lasso, Virja, Elo, hingga Once Mikael. Konser yang bertajuk 30 Years of Dewa 19 ini berlangsung selama 3 jam. Dewa tampil dengan sejumlah lagu terpopuler. Para penonton terus bernyanyi dari awal hingga konser selesai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Untuk diketahui, dalam konser kali ini, Dewa 19 menggelar konser dengan formasi lengkap, diantaranya ada Virja, Ari Lasso, Once, dan Elo. Konser berlangsung secara tertib, di mana sebelum memasuki gedung, personel gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP melakukan penjagaan di sekitar lokasi konser. Eko Hendriawan melaporkan dari Medan untuk Evarna TV.